Selamat datang ke dalam channel ini. Platform kami semestinya membawakan isu-isu politik terhangat pada setiap hari. Untuk tidak ketinggalan, Anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang like agar Anda mendapat video terbaru setiap hari daripada channel ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke berita terkini, Anda diwajibkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan lonceng Anda untuk mendapat info terbaru setiap hari. Terima kasih. Propaganda tak berasas, Najib nafi kemenangan BN akan bebaskannya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak melahirkan rasa kecewa kerana namanya masih digunakan sebagai propaganda politik tidak berasas walaupun kini dipenjarakan. Dalam kenyataan yang dikeluarkan peguamnya, Syafi dan Co, Najib merujuk kepada dakwaan bahwa dia akan dibebaskan serta-merta melalui pengampunan sekiranya BN memenangi pilihan raya umum pada Sabtu ini. Anak guam kami ingin menafikan sekerasnya dakwaan-dakwaan ini. Anak guam kami secara konsisten sejak permulaan perbicaraannya pada 2018 mahu dibebaskan melalui proses kehakiman di mahkamah kerana bukan saja beliau mahu mendapatkan kebebasan tetapi membuktikan integriti dan legasinya. Najib yakin peluangnya untuk dibebaskan dari penjara adalah melalui permohonan semakan kehakiman yang dikemukakan sejajar dengan peraturan 137 dan peraturan Mahkamah Persekutuan 1995, kata firma guamannya itu. Kata firma guamannya itu lagi, permohonan Najib bagi semakan kehakiman secara khusus bersandarkan kepada asas bahwa proses dan keputusan dibuat Mahkamah Persekutuan ketika rayuannya adalah menafikan hak perlembagaannya bagi pendengaran kehakiman yang adil. Firma guamannya itu mendakwa mereka tidak diberikan peluang untuk bersedia secara mencukupi bagi proses rayuan menyebabkan peguam tidak dapat mengemukakan hujah bagi pembelaan di mahkamah pada prosiding sebelum ini. Jika semakan kehakiman ini cenderung kepada anak guaman kami akan memohon perbicaraan semula di bawah proses lebih adil dan seimbang bagi membuktikan kedudukan tidak bersalahnya di mana beliau akan menerima peluang dan ruang untuk kesnya termasuk mengemukakan fakta serta bukti yang sebelum ini tidak diperolehi pihak pembelaan ketika perbicaraan, katanya lagi. Syafi dan Co juga berkata susulan penolakan sekatan media yang dimohon Najib sebelum permulaan perbicaraan SRC, Najib turut memohon kepada mahkamah bagi membolehkan perbicaraannya di-stream secara langsung dalam talian bagi membolehkan masyarakat meneliti proses perbicaraan. Katanya ia adalah amalan yang sudah dilaksanakan di pelbagai mahkamah di dunia. Berbanding dengan hanya bergantung kepada laporan yang dibuat oleh media perdana, anak guam kami kekal menyatakan beliau tidak bersalah dan beliau tidak pernah menggunakan sesen pun dari 42 juta ringgit Malaysia bagi dirinya dan beliau tidak pernah meminta atau ditawarkan sebagaimana digambarkan dalam perbicaraan SRC. Malah sebagaimana dicatatkan dalam perbicaraan, beliau telah membelanjakan 642 juta ringgit Malaysia yang diterima dari akaun bank milik Kementerian Keuangan Arab Saudi bagi kegunaan inisiatif kebajikan atau melalui parti politik dan NGO dan ini juga bukan untuk kegunaan diri sendiri. Anak guam kami turut menyatakan sekali lagi beliau tidak pernah dan tidak akan meminta semua pertuduhan digugurkan tanpa melalui proses kehakiman yang adil dan seimbang, kata firma guamannya itu. Syafi dan Co juga menegaskan bahwa Mahkamah Tinggi telah mendapati bahwa semua barang yang dirampas oleh polis dan SPRM pada 2018 semasa serbuan ke atas hartanah Najib di Langkat Duta dan Pavilion bukanlah hasil daripada aktiviti haram termasuk 1MDB SRC tetapi lebih kepada hadiah yang diberikan kepadanya dan keluarganya selama beberapa dekad oleh pelbagai orang kenamaan keluarga dan rakan-rakan. Terima kasih kerana menonton.